catch 'em all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Miss Najmi dari Duri Riau. Kali ini aku mau sharing bedah akun profil Facebook ya. Jadi di sini kita akan membedah cantik profil Facebook kita supaya lebih meyakinkan para calon customer. Nah, untuk tahapannya itu ada beberapa. Yang pertama yaitu di sampul atau cover. Yang kedua adalah foto profil. Yang ketiga adalah nama. Yang keempat adalah bio. Yang kelima adalah profil diri. Yang keenam hobi. Dan yang ketujuh adalah fitur gambar atau foto. Baiklah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu sampul. Untuk mengedit sampul itu caranya cukup mudah. Kita klik saja tombol kamera, lalu kita pilih salah satu keterangan yang ada di sini. Nah, bisa unggah foto, pilih foto di Facebook, buat kolase sampul maupun pilih karya seni, dan jangan lupa disimpan. Selanjutnya untuk foto profil sama, kita klik tanda kamera, lalu kita juga tinggal pilih tambahkan bingkai, ambil video profil, terus pilih video profil ataupun pilih foto profil sesuai dengan yang kita inginkan, dan jangan lupa klik tanda simpan. Selanjutnya adalah nama. Nah, di sini keunikannya di nama kok ada ya Miss tanda dalam kurung, dan itu gimana ya caranya? Nah, caranya sangat gampang ya. Kita cukup scroll ke bawah. Lalu di sini ada edit detail public ya. Nah, maaf. Lalu di sini ada lihat info tentang Anda. Lalu kita klik info tentang Anda, maka di sini akan ada beberapa tahapan yang bisa kita edit ataupun kita tambahkan untuk berkaitan dengan info diri kita. Yang pertama ada tambahkan pengalaman kerja, lalu juga ada perguruan tinggi, tambahkan SMA, terus juga tambahkan kota, terus juga ada info kontak, terus edit info umum, dan ini dia ya, nama lain. Nah, nama lain ini itu biasanya juga bisa dibuatkan nama panggilan atau nama kecil ya. Caranya kita klik saja tambahkan nama lain, lalu setelah itu di kolom nama itu kita klik, lalu kita ketik nama kita. Setelah kita ketik ya, ini contohnya Najmi ya, lalu ada tanda tampilkan di bagian atas profil, kita klik. Nah, setelah ini kita simpan. Karena aku sudah punya nama panggilan sebelumnya, aku tidak simpan. Jadi di sini ada pratinjaunya. Jadi pratinjaunya Miss Najmi Leader Inscript Najmi. Nah, setelah disimpan, maka nanti akan muncul nama panggilan kita. Nah, selanjutnya kalau kita mau edit kontak sama ya, kita klik tanda edit. Nah, di sini nanti akan muncul dari alamat bisa kita isi, terus juga ada tautan sosial. Nah, tautan sosial ini juga sangat bagus kita isi ya, supaya calon customer lebih mudah menemukan kita di media sosial lainnya. Caranya juga mudah, kita cukup klik tambahkan tautan sosial. Lalu setelah itu kita tinggal pilih nih, misalnya kayak ini Instagram ya, kita klik tombol ke bawah, kita pilih baik itu Twitter, WhatsApp, LINE dan lain-lain. Dan jangan lupa di bagian sebelah kirinya kita ketik nama akunnya. Setelah itu jangan lupa disimpan. Nah, begitu juga untuk hal yang lainnya ya, seperti ini tempat tinggal, terus juga pendidikan, pekerjaan, itu semuanya sebaiknya diisi. Supaya apa? Supaya
Facebook lebih mudah menemukan kita dengan orang-orang yang satu alumni dengan kita atau satu kota dengan tempat kita bekerja ataupun tempat kita tinggal. Nah, jadi untuk edit nama yang ada di bawah nama kita atau nama yang ada di dalam kurung itu dieditnya langsung di profil diri. Jadi aku ulangi ya, kita tinggal klik lihat info tentang Anda. Di situ kita bisa langsung edit profil diri. Nah, selanjutnya yaitu edit bio. Bio ini juga sangat bermanfaat ya, karena bisa memberikan informasi singkat tentang diri kita. Cara editnya juga gampang, tinggal klik. Nah, setelah klik, maka ada bacaan edit bio, kita klik edit bio ya. Di sini kita bisa menulis maksimal 101 kata. Jadi kita bisa memberikan informasi singkat tentang diri kita di bio, dan jangan lupa disimpan. Terus selanjutnya itu ada ini fitur gambar dan juga hobi. Nah, di sini kita tinggal klik ya. Untuk fitur gambarnya kita klik. Nah, lalu kita edit unggulan. Nah, di edit unggulan ini kita bisa pilih 9 foto unggulan yang mau kita tampilkan di Facebook dengan klik tanda tambah foto. Caranya ya sama, kita klik, nanti kita pilih foto yang mau kita tampilkan, jangan lupa disimpan. Oke, dan untuk hobi sendiri itu juga bisa kita edit melalui edit detail public. Jadi di edit detail public itu kita juga bisa meninjau kembali dari foto profil kita kalau mau diedit. Terus foto sampul, bio, detail. Nih, hobi tadi ya. Caranya cukup diedit. Nah, setelah diedit pilih deh hobinya apa, lalu disimpan. Hobi ini juga kalau aku lebih suka membuat dengan sesuai dengan target market. Misalnya suka dengan ibu yang suka belanja, ibu yang suka belajar, ibu yang suka dengan kecantikan. Jadi buat hobi yang memang kita sukai dan para ibu suka, sehingga kita insya Allah akan dihubungkan dengan komunitas yang sama oleh Facebook. Ini tadi ya, edit tautan. Oke, selanjutnya kita kembali ke profil ya. Nah, setelah kita edit semua, maka akan muncul profil yang insya Allah akan meyakinkan para customer. Nah, boleh dilihat ya, dengan mengklik profil aja customer udah tahu ini kitanya siapa, terus kita kerja di mana, akun IG kita apa, WhatsApp apa, terus YouTube apa, terus apa aja sih kegiatan kita dan hobi kita. Terus juga bisa dilihat dari foto unggulan yang bisa menggambarkan apa bisnis kita atau siapakah kita. Baiklah, demikian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.